Kalau ditangkap, of course, nama pemain ini akan menyatakan ini baru pertama kali main. Saya sering kali bertanya, dah berapa kali main sini dah? Ini sudah berapa lama buka? Saya tak tahu. Saya baru pertama kali main. Ini kali main, polis sudah datang tangkap. So, itu ayat-ayat yang sering kita dapati daripada pemain-pemain lah. Begitu juga dengan penjaga. Kita tanya penjaga, saya baru kerja ini hari. Modus operandinya, daripada apa yang kita tanya kepada penjaga, mereka telah menggunakan CCTV. Yang mana CCTV ini dipasangkan di setiap penjuru ini. Apabila tekan, tengok dalam apa nama ni, monitor CCTV itu, bahawa regular customer, maka barulah dia buka. Buka, terus masuk ke dalam pintu yang dikatakan pintu pejabat. No entry. Jadi hasil dari pemeriksaan yang tuan-tuan sendiri dapati di sini, bahawa kelihatan ada dua buah meja dalam meja snooker, dan kedai MGM ini adalah menjalankan perniagaan snooker. Namun begitu, untuk mengaburinya yang snooker, tapi di dalam ada permainan judi online. Mengikut kata pemain, of course lah dia pun baru datang pertama kali. Ada yang datang dah dua kali. Jadi ekoran daripada kita pun tengok siasatan. Jadi pegawai operasi telah pun tengok buku catatan mereka. Telah pun beroperasi sejak daripada 1899. Itu di dalam buku yang laporan-laporan penama-penama yang bermain di sini. Jadi bagaimanapun, kita percaya bahawa masih terdapat lagi lah tempat-tempat yang seumpama ini ada di daerah Serdang ini. So kita akan terus menjalankan risikan-risikan untuk membenteras segala permainan judi online ini. So kita mengingatkan kepada orang awam supaya kita memberi keyakinan kepada orang awam di daerah sekitar Serdang ini agar berilah maklumat-maklumat seumpama ini untuk kita membenteras segala kegiatan-kegiatan perjudian online ini. Dapatkan semua berita terkini di OOTB Channel. Out of the box.